Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan channel aku, Ani Virgo. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya semuanya tetap sehat walafiat. Dan tentunya puasa teman-teman hari ini semuanya juga lancar. Di video aku kali ini, aku ingin mereview sebuah HP ya teman-teman. Dikarenakan kemarin HP aku mendadak rusak ya, seperti tidak bisa dinyalakan. Akhirnya aku membeli HP baru. Nah, HP baru itu aku membelinya Redmi Note 9T. Nah, HP ini aku beli di Fortress ya, guys. Ini. Dengan harga Rp1.699. Ini harga Rp1.699, ini kita harus mendownload aplikasi Fortress, kita menjadi anggota member. Jadi harganya ada diskon $100. Kalau kita tidak masuk jadi anggota member, ini harganya $1.800. Nah, sekarang yuk kita review sama-sama HP-nya. Namun, jangan lupa sebelumnya untuk selalu mendukung channel aku agar kedepannya semakin berkembang. Dengan cara tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar setiap aku up video terbaru selalu lewat di beranda kalian semua. Kita buka dulu ini plastiknya. Dan ini kemarin itu warnanya sisa satu warna ya teman-teman, ini warna ungu. Dan kenapa aku milih Redmi, karena aku dari dulu tuh suka memakai Redmi, karena Redmi itu kelebihannya ada di kamera ya teman-teman. Kameranya itu kalau buat foto hasilnya sangat jernih tanpa harus memakai kamera tambahan seperti beauty camera itu. Dan suaranya tanpa harus menambahkan speaker tambahan, suaranya juga sangat jelas dan jernih. Nah, ini ada ini buat membuka SIM card dan kartu ya, memory card. Nah, di sini ada casing HP-nya. Ini free ya guys. Nah, ini HP-nya bagus loh guys, ini tidak terlalu tebal, bodinya bagus. Nah, warnanya ungu. Dan ini kameranya ada 4, bagus sekali. Ada case-nya. Dan untuk Redmi Note 9T ini ada dua harga ya teman-teman. Ini aku memilih yang serat GB-nya yang besar di sini, 100. Aku pilih ya 128 GB. Ini harganya lebih mahal daripada yang 64 GB. Dan kebetulan kemarin yang 64 GB stoknya sudah kosong, adanya juga ini. Jadi aku ambil yang stok yang GB besar yang 128 GB. Nah, ini kita buka plastiknya. Dari sini.
harga apa warnanya bener-bener cantik ungu. Nah, ini tombol on off-nya. Ini yang untuk tombol mengeraskan dan mengecilkan volume. Yang di sini untuk SIM card dan memory card. Dan ini lubang kecil ini untuk membuka SIM card ya, teman-teman. Jadi kita membukanya menggunakan tadi apa? Kita membukanya dengan ini, tinggal dimasukin sini. Nanti SIM card-nya bisa terbuka. Dan aku lebih suka membeli HP di Fortress ini karena di sana HP-nya semuanya original ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut kalau itu HP-nya palsu. Dan di sana ada garansinya 1 tahun. Kalau HP kita ada keluhan, ada kerusakan sedikit, kita bisa membawanya ke sana kembali untuk memperbaikinya, dan itu free. Dan kantor khusus untuk Redmi Xiaomi ini ada di daerah Mongkok, teman-teman. Di sini. Ini coba kita buka. Pertama kita buka, keluar gambar seperti ini, teman-teman. Dan ini ada casing free ya, guys. Coba dipasangkan. Nah, bagus. Dan ini HP sebelum kita memakainya ini harus kita cas dulu ya, guys. Biarkan 24 jam kita cas dulu. Jangan dipakai dulu. Itu tadi video dari aku ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.